Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan. Ma ahbabta ora seneng sira syai'an ing perkara. Ma ahbabta ora seneng sira syai'an ing perkara illa kunta. Kecuali ana sira lagu maring sik iku 'abdan dadi budak dadi kawula. Kowe ora seneng perkara kecuali dadi budake perkara iku. Bahwa halil di Allah Ta'ala iku layu hibu iku rasaman sopa Allah. Antaku nayento ono sopa siro. Liwi limaring salianya Allah. Allah rarido rasaman nakuiku ono kanduliannya Allah. Ono iku abdan bedi kawulo. Jadi wong rasaman perkara kecuali bedi budae. Padahal Allah rasaman nak ono kawulane bedi budae liane Allah. Contoh paling gampang waktu ini tiang-tiang sing ragi-ragi merasa nasional itu janggal ada orang berdina di masjid, ngerti masjid ada orang berdina ngerti pondok barang-barang apik dijanggali, ini aku lapa ada orang-orang waktu ini aku lebih parah di mobil antik berdina dilapi ngerti kalau ada orang wedok-wedok malah parah mana di gelas diresi'i, kalau lemari ini diresi'i, lebuji ini rata diresi'i. Jadi ini orang tidak senang perkara itu jadi budaya. Orang lain, kalau rugi itu sampai rokok itu di empuk nosil, gitu semua. Kalau tidak hilang juga lagi, semacam-macam. Jadi orang tidak senang perkara itu jadi budaya. Jadi misalnya, jahit, tak gengkan tengkono kromo. Cung cek itu mono kromo. Nara kepentingan ni ibu janggal. Aku tu kongkong morong jiwangan kau ni wopo. Padahal gara-gara seneng rokok, ibu melaku dewi rokok. Tuku dan makan ya. Bayang no, ibu nak seneng nafsu. Bayang no, ibu nak seneng nafsu. Orang itu di dunia itu hanya digerakkan dua, kebenaran sama kebatilan. Sita udan-udan demi solat di masjid, sita udan-udan demi rokok. Iku jahat ya, merokok barang makro. Misalnya terus demi widuan, di ruang imaku bayar danan, macam-macam. Iku Allah iku gak rido, nak rapi pergerakannya kawulo, iku liane kerana ridhani Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya piye, caranya mau anggil gak orang jino, orang nyolong, woy barang-barang sing cek makro iso di ilmu ni. Gusti kula itu perokok, mau terus rido, kodok kegari dengan. Pokoknya tidak kompromi lah, pengiran itu tidak kompromi. Kalau nara rokok ni pun gemeng, nang gemeng orang pati rido, malah ni rokok. Ringgok sebenar tidak kau mengira ni nak. Apa rido kau kacau pola. Apa rido kacau nama sarah. Ayo, ya sembuh ayo jerak. Tapi mengira ni buatan jenis macam pun tak jamin yang buatan. Di kau kurang senang perkara kecuali kau itu. Ingatan penjelasan ni. Kalau mengutip ini tu aku tak beri ini tu ada di Asia. Cuma ikhya enggak disusun dengan kata mutiara begini. Ngeten. Jadi hakimun menal hukama, seorang bijak itu pernah jadi penasihatnya raja. Berpuluh-puluh tahun raja itu menjadi raja yang adil baik. Gara-gara nak ngasih hati ngene, Pak. Tiap pagi ditanya, sebaiknya saya gimana jadi raja supaya tetap adil. Jangan pernah punya barang yang kau cintai. Wes, koyo. Misalnya kepingin gedang goreng kok gosong atau api digawele. Misalnya kepingin mangan ono sate ini diganti kerupuk. Nah ben kerupuk diganti sate kok kuat kok ora seneng. Kok dibuat kecewa sama yang sekelilingnya itu dibuat apa? Kuwi kok dadi ono dene dadi raja sing api. Nah suatu saat raja itu dihadiahi satu gelas songko napa jeneng kristal. Kaksan min sujat dari gelas kristal suwaneng era karuan. Terus dia bilang ini saya dihadiahi antara raja dapat kristal. Saya senang sekali. Dari penasihatnya tadi ini musibah bagi Anda kalau Anda senang ini. Tapi aku raiso mungkiri senang iki maksudnya. Aku nak ngombe kudu nganggo iki terus nak jamu tamu nganggo iki. Hasil suatu saat gelas itu pecah. Raja ini tersiksa sekali karena barang itu sendiri pecah.
Terus dari penasihat tadi, andai kan Anda tidak pernah senang atau tidak pernah memiliki, maka percaya gelas itu tidak ada artinya. Anda bertahun-tahun tidak punya gelas itu juga enggak apa-apa. Gara-gara pernah punya dan senang, saya ini pecah. Kue kecewa. Lalu bertahun-tahun kan kita yang tidak apa kan? Lalu saya ini nanti jaya pecah, orang hilang. Nanti jaya pecah, orang hilang. Padahal bertahun-tahun, ya kita tidak pernah bersentuhan dengan gelas itu karena tidak punya, tidak apa-apa. Kan? Setelah punya kok malah. Apa mulai jadi mengucapkan goblok-goblok, uangnya uang Islam yang uniku. Lucu kan manusia, kok lucu. Misalnya kita orang miskin, bertahun-tahun tidak punya mobil, tapi setelah punya mobil itu bergantung mobil. Padahal kita punya reputasi puluhan tahun, bisa senang tombol mobil. Buji itu mana? Zaman ke Joko, ya bisa senang. Barang di buji, senangnya bergantung, ridhanya apa? Buji. Wah, akhirnya budak kan. Mesti ini kayak butuh berpikir. Berpuluh-puluh tahun, aku tanpa Anda surit. Ini jatuh, saya ingin tahu, dijajal. Ya boleh kita senang ya, hasilnya kau senang, nah itu repot makanya apa roh ya sama ditanggul ke ilahahu jadi tawarai sampean ini gawe ulama-ulama rin ngantos Imam Mujali ngantos juga pokoknya yang diwini aku gawe kecewa maksudnya gawe kecewa itu iya aku mau dilatih aku jono sing bosan ini tenanan liatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kowe ra gampang kecewa karena sekali kowe senang mesti jadi budak. Dia sekali kesenang, dia mau, Coro melakunya kita di masjid, pendak Jumat. Tapi melakunya kita demi tuku rokok, tuku sate, tuku bakmi. Di coro kilonya akan di. Kita melaku demi wetengem, dia melaku demi masjid. Coro sekilo, no pengeran, sebenarnya itu. Kemudian asing senang kuliner. Malam ahad, jajanin Malioboro. Oh, malam ahad berikutnya mau Rasulullah, malam ahad berikutnya itu ini, cuman takoi pengenang. Kue demi masjid tahu. Jumatan iki ini biduan, soben Jumatan ini Magelang, soben Jumatan ini Solo. Demi ngekehno seksi, nak kue jum. Tapi demi kuliner kue melakukan makanan-makanan yang kamu dengar buat jajari kabeh. Gue pengalaman kuliner. Ulama harus berteriak, meskipun ini tidak populer, ini coba nanti bisa pengenang. Berapa jumlah perjalanan Anda demi wetengem? Kuatah lah Gusti. Nak demi masjid. Ya, Jumatan pinggir kula Gusti. Ya, itu walhasil kue itu nak senang berkoro, itu berbudak. Demi senang mangan, itu ada warung tertentu, kue kudu-kuda, dan kudu antri, macam-macam. Sementara kira siap antri demi kebenaran. Nah, haram murah, kira nanti haram murah tak jamin, nak nanti haram buat ini. Ini mau cerita untuk perbandingan ke orang senang perkara kecuali ke ibu. Bahwa lah ibu antaku nak ibu ini. Apa aku orang senang, nak ada pergerakan yang liane demi ngawulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngawulah orang rindu, nak kawulah ini diperbudak liane. Diperbudak dengan Masya Allah dan Nadina dan La tanfa'uhu ta'atuhu wa la tadurruhu maksiat. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu maksiatuka. Wa innama amaraka bihadzih wa nahaka an hadzih lima ya'udu alika. La tanfa'u ra manfa'atihu ing Allah Ta'ala wa ta'atuka ta'at sirah. Kaya ta'atuka ra penting kanggo Allah. Wa la tadurruhu lan orang bahayani ing Allah. Apa maksiatuka apa duraka sirah. Kita ati ora manfaati Allah, duraka ya ora manfaati Allah. Wa inna ma amara mesti perintah sapa Allah kae sira piye iki lan iki lah perintah. Wa nahala nek sapa Allah taala kae sira an hadhihi sange iki lah pira-pira pencegahan. Samangane piye iki piye dil makmurat ya ana wa nahala kan hadhi an hadhi al manhi manhiyat. Lima krana perkara ya utuh kang bali apa ma ane kae ngatas sisi. Jadi nganti Allah wajibna salat. Mencoro sampean ngalami usul kados kula niku seneng. Misale ngeten gitu untuk gampang. Ya balik wae niki pintere hikam, meskipun sawangane ora ana hubungane tapi ana hubungane iki pintere hikam. Nggih tak warai nggih sampean tak warai mikir cara ulama sing usul. Iki pintere hikam ben dari Imam Ghazali. Jadi hikam niku murid putune Abdul Hasan Asy'ari. Hikam niku murid putune Abdul Hasan Asy'ari. Abdul Hasan Asy'ari boten gadah karangan hikam. Tapi fatwa ini terkenal gara-gara dua murid
kramate murid iku nak nulis iku tumancep ning ati iku hikam Ibnu Athaillah sakan dene. Zaman sekiye ora di kramat. Kanca-kancane iso do miber macam-macam. Hikam pengaran itu ora di kramat. Tapi dene duwe kramat nak nulis iku dikenang zaman guru ne sing. Jadi Abdullah Hasan Sadali iku menangi Ibnu Athaillah kecil. Tapi dene lewat Ali Al-Khawarizmi intine iku butuh murid napa? Butuh napa murid? Nak ngarang dikenang sak dunyo nganti kan iki sak dunyo itu kitab tasawuf niku sing dienggo spesial ya kitab napa ngadun nawara iki wau kan ngoten ya wong lu nak seneng perkara iku diperbudak ya wong nak seneng perkara diperbudak iki rumono tenan iki koyo sampe nak salah bahaya iki urusan takoro kilo kok sakniki ngoten sampe tak gedhe misale rugine tiyang sugih gengsine ora dhuwur kira-kira terus dikongkon tanggane. Dikongkon ora jek tulung. Hen. Jek gak kongkon ning Solo nyupiri aku. Wah, gengsi ya ora sah anak ra kadang ra guruku dikongkon. Padahal sing elek-elek tanggane jek menungso, sing kabare makhluk paling apik. Tapi rugen sing wong sugih. Kepengin serabi Solo iku digerak nomor Solo, dikongkon opo? Serabi kan. Iya ta. Iya ta. Sing mari-mari kok digerak nopo? Berarti digerak oleh weteng. Keinane manusia itu kan keinane. Dan udan. Mulut kecil. Udan kan nama aku kan. Udan. Mau ngorokok, mau ngorokok, mau bentuk ngorokok. Jadi pengiran digerak oleh baku. Secara riwayat dari Yesus. Rendrokan bentuk. Ini tegak gula ada kiai, tidak aku spesial ngarap oleh baku. Rekutannya mulai akalan sampai banyak mencerita dari setan diusir semua suaraku kebunuh dia juga cari segala suara oh ini kasih semua itu jadi ini saudara di bawah itu lah tak kepunya-punya di suaraku dari suaraku buka berarti bangun kena uang rokokan kerenggian ini semedan digugat. Bah, ojo muni rokok ukara mampun geman kualat dan sebut. Bah makros halim rokok, bah maksud rokok itu ya alam disebut. Lagi ini kita tuh pinter, tapi nanti kalau rokok. Tapi kira ada tulang lain kan? Ada jadi aku, wah, aku senang kayak bilang berarti. Oh, nanti makros itu kamu udah disebut sama semua. Sing tukang rokok ya kayak sebut. Terakhir bareng kiri mulai. Wah, kak kuat itu kiri. Tak udah ngatur rokok cerita rokok. Kak terima deh. Kiri sahal juga itu rokok. Mati sepuh rokok, sepuh-sepuh gerak-gerak ini gak rokok. Nah, suatu saat beliau ngaji Hujatun Mustar Sidin. Hujat lah yang ngaram rokok, rak tenang. Ya, komentar yang ini tuh. Mau wong iki tok sing arep mati. Kelih kepiye ra perkara. Dadi kula ngati wong alim aja. Nah sing wong alim sing ra rokok, wah to dindi oleh ngendikan pas ngenerang nabi ya. Nah iki dal kok mentes mau wong iki tok sing arep mati. Ya iki ngasih hikam ya seorang ngono-ngono nah iki ra bakal salah ra bakal saran. Mau isi-isi nantok, mau gue isi-isi nantok, gitu jadi mana. Orang aku rokok, dan contohnya, itu mama. Kowe dikongkon tangga, iku ora ijek menungso. Menungso iku Abdulul Khalqi, api artine maksud. Kowe dikongkon nyungkiri udan-udan iku isin. Ora sanak ora kadang kok ngongkon. Tapi kita demi seneng Serabi Solo, nggo demi pemene cara saiki seneng tetok wisata ning Merapi di Grano, ngro Merapi nganti munggah-munggah ning dalan setapak. Mate delok kecek. Iya, Dok. Lha cek inane menungso kuwi delok kecek dhewe. Udah ini cerita, betapa kita diperbudak keinginan kita. Memang ini bener ya, wong-wong sing percaya nikmati Allah. Delok ataru kudratillah, fangdur ila atari rahmatillah. Kaifa yuhyil ardo bagama diha. Jadi umpoh mau terpaksa jalan-jalan, mau delok atari rahmatih Allah. Melaku-melaku ini dhuwur Merapi, ada marah-marah, kok bisa senang, padahal cuma bakul jaga. Ono ketek ning dhuwur kok payu rapi lho dadi terus-terus. Mulai ketek iki ya seneng mergo payu. Lho ning dhuwur ro ketek nyolong ra ditangkep kabeh kok pengen nek dadi ketek nyolong-nyolong ditangkep apa? Kabeh.
Paringka ila iku jenis fangzur ila akari roh. Tampo iku uwe sobat dihisap pengera mergo energimu buk entekno kanggo liyane Allah subhanahu wa ta'ala. Iki peringatan ke jenengan. Jadi betapa kita ini jadi manusia seinan. Ini solo digerakno tuku serabe. Mbok morong di digerakno bintelok pemandangan. Ya mungkin saya semua dong, kono wati ke sayur ini. Anget berduduk-duduk. Lihat di daerah adul air berduduk-duduk. Eh, tidak wangi lupa pesawat. Dan nanti kemudian orang Jakarta mau digerak. Nampak-nampak. Pesawat. Tekan mahasiswa yang ngarep-ngarep kadang juga takut. Sepeda lah, mudah merapi, macet bisa. Ya, lah itu haknya. Tapi ini cerita, cara ini hukum ubidia. Itu gerak. Mana kalau nak jalan tengah yuk jom dikit, tanya hati. Kusti kalau kawin mulang kawulan ini jenengan, perintah jenengan. Ya sudah begitu. Enggak mulai tanya hati ini ibu, ini keluarga. Sehingga semuanya digerakkan oleh fangkir ilah dari rahmatillah. Ifayuh ilah terbaca. Oke, ada tiga delok ini di kono bumi, ono tanduran, ono rahmat. Jadi moron jiwa yang mendelok asare rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Delok orang melarat jadi suge, cek walasi Allah, orang melarat lagi jadi suge. Kalau misalnya orang melarat, tetap melarat, ya kok tetap guyu, anak tetap pakai. Semoga delok, kabel itu delok secara apa roh. Ada orang tak tahu, ini ibelani bapak ini, wonton tiang tak tahu. Uangnya tapi koplak lah. Ini buku ini dibutuh anak kula, bisa. Bapak itu senang baca Nasiruddin Afandi, Nasiruddin Gurjawa, ulama tak tahu sendiri dulu. Suatu saat anak-anak orang sugeh, bangkrut, padahal mantan orang sugeh. Bapak Mbah Nasiruddin itu terkenal dengan yang mandi, serono. Mbah Yai saya ini melarat, padahal tahu sugeh, tahu senang. Saat ini melarat, susah kulap. Sebuti ini. Ya nanti paling 2 minggu lagi kamu akan senang. Ya 2 minggu atau 1 bulan, oh sungguh dong, alhamdulillah kata Mbak Wali, karena nanti akan senang, berarti saya akan kaya lagi, sungguh dong. Waktu menang, ginjang-ginjang, ke Wali itu terkenal dengan Wali, gitu. Maksud saya kayak gitu, habis itu ikut. Saya kira kacar Wali. Waktu itu rata kejadi suke, rata-rata nawae, sisi kujiso. Kacau tapi. Jadi pikirannya wali itu agak beda dan sepele. Suka ya anak mati melarat ya. Anak mati. Ternyata itu wali oleh nafsi diri. Berarti ya kecewa. Waduh, kok ngomor misalnya kan. Lebih baik. Jadi kita terus mulai menerang. Pergerakan wong seneng serabi di Solo. Atau wong seneng kuliner di Gone. Seneng jadah di barang kritis. Kalau nonton di sini. Jalan kali orang. Iku menggerakkan uang, irung ana tenane kecaman para pengira. Umpama wong seneng perintahe Allah kaya sulat menggerakkan uang. Saiki iki sampean pikir. Ana wong saleh 1000, dalir ana wong saleh 1 kampung bener 1000. Kepinginane salat bener. Keputusan mereka bikin masjid. Masjid dibangun habis 1 miliar. Nanti ada pekerja di situ juga yang masjid. Untuk pekerjaan jadi kuli bangunan masjid untuk gaji. Engko ana wong spesialis konveksi gawe ruko ya untuk duit. Spesialis biasa jajah untuk duit. Mergo salat kesunatane minyak, minyake payu ya untuk nopo duit. Untuk doa pun ada transaksi uang yang besar karena perangkat salat itu mulai ruko, minyak, bangunan, alat wudu, alat listrik macam-macam untuk pemandangan di masjid, penyinaran di masjid. Nah, setan itu pintar. Sebetulnya ini juga akan manfaat bagi kita. Allah ora butuh. Ketika doa itu diperintahkan juga jadi transaksi uang, transaksi akhirat, sing nguntungno menungso. Tapi setan itu pinter. Ketika doli ditutup, uang ngelingi ngono. Berapa ekonomi yang bergantung di doli? Supir taksi itu nganti laris, perkarane ngeteroh, hidung belang, ngoro. Bakul sari ini, bakul bakso, ning sekelilingnya. Ya uripe bergantung transaksi tentang doli. Lalu itu kalau setiap kemaksiatan ditutup, itu orang ingat transaksi uang sing karena kemaksiatan. Padahal kalau kita fair, semua bentuk taat pun melahirkan transaksi keuangan. Kayak tadi orang bangun masjid. Sekarang orang yang kaya gara-gara umroh berapa? Melibatkan pesawat, tiket, imigrasi, catering. Padahal itu orientasinya taat. Dia orientasinya. Tapi sama Las Vegas. Diadakan tinju sing nonton wakil, diadakan maksiat sing nonton agak, ya melahirkan uang.
Artinya ini kaya rausah cilik hati ketika orientasinya agama itu yang to'at-to'at lah itu menghasilkan uang, menghasilkan fitin ya hasanah, wakil akhirati. Nah Allah itu rabu toh to'at, yura mandara tapi apa mak? Masih. Faham gitu, terus sama yang benar cilik hati, saat ini kakek itu balik nih. Di uang rausah cilik hati, to'at-to'at untuk apa? Misalnya di Indonesia orientasinya sholat itu sudah melahirkan transaksi yang luar. Sesuai engkau jadi cita-cita antara umum no kafe masjid apa ngekei kafe jadi uang apa solat jumatan ngopi 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 sih kalau neng ono singkif ngekei ini ngopi singkif nih kafe nih sing rukun rukun nih kopi kedekan tau kau nih gurih gurih tapi uang ngopi ya kan kan ya fair kan apa ngantor mikir berat ngopi sih saya ini ngono pesuan Allah fokus ngopi sih jadi uang ngopi jumatan itu tuh happy tuh ngopi ngopi sih. Wadi malaikat seneng ning kono iku ora ana wong angel perkarane wis do. Oh, ora saya iki ngantor ngopi, parlente muaca, dadi mantor fokus. Apa jumatan mbek kesik-kesik ngantor angel. Gak cocok. Ora mung kondo wong sing di warung kopi sok nanti duit nggih warung kopi karo terus. Agak umum ya, ora umum lah kami jawab. Umum barang itu. Tak kontu di sini. Silakan ngopi dulu sebelum anda ngantuk pas. Anda tengok. Nah, anak-anak itu tangkoroka ngopi ni demi Jumatan. Apa? Jadi bapa utang orang demi Jumatan atau utang demi? Ada pintu ruang mesti demi Jumatan itu. Nampak? Tapi mau ngopi serokok. Akhirnya foto foto di barlor. Ngapai rokok, engkau yang menisam, engkau yang menisam. Kalau di konco kiai, anak kebetulan itu cek rokokan. Cek rokokan, kamu menang. Kalau naik komat, lagi moro mejit. Ya, itu jenis Jumatan, terus mau jenis khutbah. Tapi yang wajib, ini sholat Jumatan. Ya, itu jenis sholat, ya itu khutbah. Komat, itu jenis apa? Sholat. Nah, itu jenis apa? Khutbah. Enak. Kalau ngalim, utol ngalim. Apa ikbaluman, apa madhebe wong agdala kang madhep sapa man alihi natese Allah. Kuwi wong sak dino sujud kabeh ora nambahi mulyane Allah. Walain kusulan orang ngurangi min istihi saking agunge Allah. Apa ikbaluman, apa mungkure wong utawa mengone wong adhebaro kang mungkur sapa man anduwe saking Allah. Dikeleng-eleng, kue to'at nanti mati, orang nantai muliannya Allah. Sing buta kue diri. Kue mbali lalu dunia, ya orang ngurangi, terjadi. Melani wong rauhan das gede, ketika sholat terus, sama ada Allah untung, berarti penggemar kue. Ya, orang-orang Allah untung, ya orang-orang. Melani api ibadah sedingan, bila raja GR untungnya Allah. Mau nangat diri kalau ibadah, sing api nopo sedingan. Kau nak kena menen, sesuai GR. Gusti, nak rano kuya sembah dengan pinter, pengira orang dia cemar kaya, pengira nurak buta, nurak buta monong. Kemana? Dia sebagai jadi wong sih biasa, ya. Sebagai nyembah Allah, mereka kita merosot, nyembah Allah kebutuhan. Wong mangan serabi kebutuhan, masa nyembah Allah betul nabo kebutuhan. Terus tetap melahirkan uang, yang perlu dicatat itu melahirkan uang, melahirkan dunia, fit dunia hasanah, wafil akhirat. Pun ini penting kan, kalau pun meneliti beberapa kitab, pun kalau istiqoroi, kalau sholat kita hajat, dunia itu kunci ini ku sitok agama, ku tu gelem ngakoni di dunia sana, pun nangan dulu. Tetap agama itu tu ngakoni nak nyekel agama yo no di dunia sana. Buat misalnya wonton dia pengusaha besar, akhirnya rapi gampang berkutubi ate. Ini jadi kaya gede, ya rapi gampang, mereka pengaruhi aku. Tetap kalau dunia ini, itu sih berhubungi dengan Allah, nak ibadah, ora bakal rugi. Ya, teman-teman. Ada orang tukang khianat, tukang dagangan narkoba, gampang di duit aku.
padahal krono sebab maksiat. Ono wong terkenal al amin, kena dipercaya, ora tau bodoni, nak kerja profesional yo duwe akeh mergo sing percaya akeh. Ono wong terkenal ngrayu wong wedok liwat bodoni, yo gampang dibuli wong wedok. Tapi ono wong terkenal ora tau selingkuh, jujur, terkenal apian ra bakal khianat, sing ta wedok seneng yo. Mulane Allah dawuh ning Nabi ini aja geman taati mbok anggap penghalang untuk hazun dunia wiyun. Mereka podo-podo dipotensi untuk barang nopo dunia. Ini penting kula aturaken karena sekarang banyak fatwa orang-orang zuhud sing karena cara Imam Syafi'i lam ya summa raihatal ilmi karena orang mengambu ambune ilmu nak fatwa seakan-akan nang zuhud itu ngilangi fit dunia nopo. Nah, itu salah besar dari Imam Syafi'i. Kau prakteknya dunianya sama. Andai kan saat dunia kutu akar, dia transaksi masjid juga menghasilkan uang. Paham ya? Karena kalau masjid itu sehat, misalnya ada masjid gede, mesti sholat wakil. Kuli bangunannya untuk gara-gara sholat akar, warung-warungnya ya laris. Gara-gara sholat akar, ya ada parkir, macam-macam, sebenarnya sama. Tapi kenapa untuk Delhi orang gampang berpikir ini kalau ditutup, berapa transaksi uang sendiri? Iya. Misalnya masjid ramai ini tenanan, yuk ngelahirkan beberapa nopo transaksi kan sama. Jadi sumber uji ketahui, terus ojo geman to atu buk balik noneng Allah, mereka uang mau ngosong ke Allah, yuk rame dek nor kurangi Allah, uang to atu Allah, yuk rame dek nor mulianu. Allah yakinlah bahwa dalam to atu itu ada fit dunia hasanah, wafil akhirati. Hasanah. Tapi nak dalam maksiat iku wa ma lahu fil akhirati min khala. Tapi nak dalam maksiat itu dunia bentuk, tapi akhirat itu untuk nopo bagi. Bagi. Bon, bon saat ini bakat ilmu usul ni. Ini yang paling penting. Ini hasil hikam ni. Usulu ka ila Allahi ta'ala usulu ka ila la ilmi bihi. Wa illa fajalla rabbuna ayyat tasila bihi se'un au yat tasila huwa bise'in. Usulu ka utawi oleh kumekosiro. Uang kecelok usul ila Allah. Salih Abdul Hasan Asadili kuis usul. Abdul Yazid Al-Bustami kuis usul. Abdul Qasim Al-Junaidi kuis usul. Maknanya usul dia. Usul luka utawi oleh kumekosiro ila Allahi maring Allah Ta'ala. Iku usul luka. Iku oleh kumekosiro. Ila ilmi maring ngerti atau ma'rifat bihi Tuhan Allah Ta'ala. Maknanya usul ning Allah. Rapak gue jajir Allah secara fisik. Allah jajir gue. Orang penggawian Allah kok jajar gue orang mungkin uang usul ning Allah maknanya ngerti utawa ma'rifat tentang sifatnya Allah mergo ora bakal kue sing hadis iso jajaran di Allah sing kodim maksudnya sebenarnya suarga uang ora iso usul ning Allah dengan arti jismani buatan sehati mergo sama rasa takok pulau jadi ini gue lagi suang nanti suarga ngerti Allah iso suang ning Allah. Iya wae itu makhluk. Gua iso diarani perso lah, dia tetap orang perso sing kaya bayang. Dia orang kaya perso sing mbok bayang. Namanya disebut bila kaisin walang kisorin. So ben roh wong yang Allah ya iso nifati. Ya rohul mu'minuna bihiri kaisin. So ben wong roh Allah lah yang akhirat. Iku ya tanpa iso nyamati ora iso detail. Coba bisa diistilahno perso, tapi ya bodoh ya roh. Mereka sifat kodim, mereka tersentuh sifat hati. Nah caranya usul, ya sebuah ini ngerti. Allah itu dateng suci, dateng akbar, dateng agung. Mulanya nama sesuatu. Lati berikuhul absor, warwa yudrikul absor. Allah itu raiso. Meripat-meripat meniki roh. Allah kecil raiso. Cuma nak Allah ngeresakna gue roh, gue dianggap roh. Terus kono rosor roh. Tapi ya tetap gila kayakin, tetap orang nota kayu. Raiso, gue iso bayang, bayang. Mana dari Imam Ghazali, lo seneng masalah itu fatwa Imam Ghazali seneng. Gue sah dari Imam Ghazali, gue ngandel aku di sana ke Imam Haromen ke Rasulullah. Pastikan ilmu itu dua asas udah dasar atau pondasi. Sehingga semua ayat Quran atau hadis sing dhewe Allah ya hulu fi makane tempat ning satu tempat tuh hilang. Carane iki carane ngene gampang. Ya carane tak warai. Kulo jenengan mulai zaman ibtida, zaman sipir, zaman TK.
diwarai. Aras tinggal sinten, aras. Nah, jawab aras tinggal sinten, Allah. Kursi tinggal Allah. Berarti statusnya aras Allah. Makhluk. Kursi, makhluk. Nah, sausai ke ngaji, rodok tua-tua ternyata ngerti. Misalnya, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah bersinggah sana, nih. Aras. Wasi akursi yuhus sama wati wa aras kursi ini Allah hingga sana ini Allah itu ambane lanjut itu. Kemudian mungkin ada terbersih kita itu. Berarti Allah manggening kursi, Allah manggening aras. Dawi Imam Ghazali. Balil arsi wa amalatih mahmulu nabi lutfi kudroti. Status si aras dewi eksistensi ini gantung kudroi Allah. Status si kursi sebagai makhluk eksistensi ini gantung kudroi Allah. Mulane sakwise wong yakin nak aras iku digawe Allah, kursi digawe Allah, ora ana pengaruhe ana istilah Allah sing dasane ning aras. Mergo kuwi wis tertanam ning ati aras trimo. Paham ya? Paham. Ya artinya kan enggak akan jadi masalah kan informasi itu karena kita tahu statusnya aras diciptakan Allah. Kursi ya diciptakan lha iki wong malah diprovokasi setan ketika ana Allah manggon aras akan Allah itu butuh aras, butuh tempat sing mestine cara berpikir kok wae aras kuwi asal usule ana sing gawe sinten Allah. Berarti aras tau ra ono kan? Tau ra ono. Dan ketika ra ono Allah ora duwe piye tetep pengiran. Berarti Allah ora butuh aras. Paham ya? Ketika Allah rombaya Nabi, rombaya manusia, Allah tetap pengiran. Berarti Allah rabu tetap Nabi. Saya itu yang tak dulu, mayoritas jahat. Allah yang runtuh orang dulu. Siapa yang dulu mau pengiran? Nah, mulanya orang manfaat itu ada orang to'at. Lan orang mager roti, maksiat ada orang sini. Termasuk orang anane aras, orang anane suarga, orang anane kursi, itu kabeh orang yang pengaruhi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu jenisnya usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi. Jadi dia usulnya Allah mereka ngerti. Nah Allah orang butuh aras, orang butuh kursi. Orang kok malah gue secara fisik. Aku ingin jadi wali, jadi so jejer. Allah bentuk rasanya juga kursi jejer. Wah dia semuanya, ini ada apa bayang no. Makanya sebenarnya ulama-ulama di sini, aku rasa bayang no ngomong-ngomong itu. Maka taruh di balika, fawahu dihilafi, dan apa yang kumerenjit dengan hatimu na Allah ini berarti Allah yang ada. Itu juga ada. Jangan-jangan Allah ini yang ada. Makanya orang Kristen yang paling duri, pokoknya yang ada. Kalau misalnya banyak sebuah suarga, suan Allah, Allah lugu kursi, ini terus mulai ngak iya. Ya pokoknya yang ada. Mereka nak koyok sembuh bayang, berarti Allah murid, bebek, mas, lo. Pokoknya tidak gitu. Boleh pikirannya tekan, nah. Jangan-jangan begini, ya tidak gitu. Jangan-jangan begini, ya tidak gitu. Maka taruh di galika, Allahu bihilafi lalik. Apa yang kumerenjit yang ngatimu na Allah ini, pokoknya Allah itu orang. Orang ini. Itu disebut Allah mukhalafatul adil hawadis. Lah anak gue wis usul meniki, berarti wis usul dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi. Gue ngeleng-ngeleng ini, kok ikhlas penting ini gue ilmu usul. Jadi apa bayangnya gue jujur pengeran macam-macam. Ya ini aku ngomong orang ngono, maksudnya orang ngono nak mana nih usul mau tentang makrifat. Fajr lah yang kau mau luhur soporok dina pangeran kita. Ayat kasila ini yang kau ketemu bilang robuna bosu ono perkor. Ayat kasila kau ketemu sopo Allah wa ya Allah bisa ini bilang perkor. Allah itu mau luhur orang batal sifatnya Allah itu berarti Allah itu bersentuhan dengan sesuatu. Utawa Allah bersentuhan dengan sesuatu. Tidak mungkin kita yang makhluk, jajar Allah yang kodim. Utawa Allah yang kodim, jajar kita yang hadis. Mereka barang kodim, barang hadis, rana hubungnya, rana hubungnya. Faham ya? Jadi, wa inna, fadjalla rabbina ayyakka sila bisya'un, ayyakka sila huwa nama bisya'un. Jadi, ileng-ileng itu terus. Kulau wajah sarah ini, sama ini tidak salah faham. Kulau wajah ini. Ya kalian mungkin kalau lagi ngaji tahun ngaji bulan depan kan pas Ramadan ya. Pokoknya kalau nak Ramadan hikamnya libur gitu. Terus di Ramadan ini hikamnya apa? Libur. Kalau nasi yang biasa umrah jelas-jelas itu baru subuh dulu. Padahal sudah jelas loh ya itu kan.
Al-musulu ila Allah kelewa basara ini. Al-musulu ila Allah ini. Mereka nanti yang sidik-sidik muni usul, sidik-sidik muni kulawatan. Al-musulu ila Allah ta'ala al-lazi yushiru ilai ahlu hadith tariqah. Utawi maknanya usul ila Allah. Al-lazi kan yushiru kan isyara ilai maring lagi sopa ahlu hadith tariqah. Ini sopa iki ahli tariqah. Huwa ya usul al-musulu kutumaka ilal ilmi maring ngerti al-hakiki tang hakiki billahi ta'ala. Dan orang rasa lah paham, tidak sedikit mulai usul, tidak tahu roh maksudnya. Usul tenang di ulama itu, perkara ulama mengerti ilmu hakiki tentang Allah Ta'ala. Sehingga ini usul ini Allah menurut ahli Torah, itu maknanya usul, yaitu mengerti ilmu hakiki billah. Ilal ilmi al-hakiki nama billah. Wahai kawal iki, wahai hadai ku, wahai sesalikin, jadi puncak wong sing ngambah dengan jalannya Allah. Wa muntaha sairis ta'irin, wa muntaha lu, wa muntaha sairis sakiring man jadi puncae atau batas akhirnya melakukan wong sing melaku menuju Allah. Orang kau wali-wali sing jadi ini wali tapi pintu nera karuan yang kau usul ilah wau terus ubadu. Demi wakap bikin suarco di Allah masih ada ni suarco seperti makhluk Allah kau oleh barang makhluk dia kau oleh kurang hubungan ni. Soal jarani kerso Allah tetap kerso bila kaisin walang disoin. Mungkinlah ya. Jadi al-usul ila Allah napa wa al-usul ila al-ilmi al-haqiqi billah wa hadha huwa ghayatu salikin wa muntaha sairis sa'i mohon kula niki wa amma al-usul ala qaidati makku al-maqum kan den fahami dena zawati antarane pira-pira zat fa huwa mongko te Allah iku muta'alim iku zat sing kumo luhur sing tidak akan anu sanding usul dena zat ora bakal antarane zate makhluk persentuhan atau usul berarti Allah Subhanahu wa taala. Iki jelas wa amal usum al mahkum bin zawat wa huwa muta'alim. Anggo napa fa huwa muta'alim. Nek iki jare wa qala al sunnah maksudnya Abdul Qasim al Sunaiti radhiyallahu anhu. Komentare ngaten. Mata ayat tafsiru man rasa biha lahu wa la nazira lah biman lahu syakirun wa nazirun hayhata hadha hayhata hadha. Mata ya tasiru, kapan iso ketemu sopo manjat lasyatia kang orano serupa yu mojit lahu kedidat. Wala nazir olan orano padanan iku mojit lahu kedidat. Bagaimana mungkin Allah sing tampo kembaran, tampo padanan, sing rano madani, ketemu biman kelawan wong lahu kang iku kedwiman, sabihin de ono serupane, wala nazir olan tondene. Bagaimana mungkin zat yang tidak menyamai makhluk sama sekali, ketemu makhluk sing kembarane birang. Jadi kemarin orang mungkin, hei hata, aduh banget hata, hei hata. Maksudnya orang mungkin. Padahal sing jawab Abdul Qasim Al Junaidi, wong sing terkenal usul. Mana nih berarti Abdul Qasim Al Junaidi usul, usul ilal ilmil hakiki billahi. Nah, hadal taiki izun menunggu penyangkaan akibun kang aneh. Illa bima latofa bihil latif. Illa bima latofa kebali kelawan yang termelati sopa Allah tifudat Allah sing latif. Min haitsula tarka wala wahma wala ihatata nggih min haitsula tarka wala wahma wala ihatata dadi kuwi sebab sowan Allah yo ora iso nyipati Allah tanpa ada penemuan dadi kira iso sebab ning ahli swarga aku ketemu Allah berarti aku sudah menemukan Allah makanya saat sekarang bisa nganalisis Allah itu begini dia semua Allah apa begini mergo Allah ora duwe nazir ora duwe syafi nggih ora duwe nazir ora duwe napa syafi. Jadi sebenarnya nak suara Allah min haitsu la tarka wala wahma wala ihat. Niki jelas mau ana video sithik provokasi wong motivasi. Sebenarnya nak ning swarga suara Allah. Jadi saged mirsani Allah. Nek wong awam diomongi ngono pokoke bayangane yo awam dhewe lagi dhewe yo awam di sana ya padha kene. Awam ngrameni agama. Min haitsu la tarka wala wahma wala ihat. Illa isyarat al-yakin kecuali mau iso isyarat mergo yakin wa tahqiqul iman dan nyatani iman. Mana nyatani iman ya? Pokoknya nak Allah. Darani nguniku perso ya perso. Nak darani Allah ra perso ya nguniku jenenge ra perso. Pokoknya anak ini kita itu mau yakin be iman. Kemana katanya itu? Kata sekolah saat ini dan urib. Ya urib, ya di dua, ya soal bekan, ya di bujo, macam-macam. Terus kalau muni, aku itu dirahmati Allah. Ya wis kita ora tahu roh mana nih rahmat itu piye terus Allah itu piye. Pokoke kita nak sujud, ngono iku darane nyembah Allah. Allah
darani lewat syariate nak wong sujud ku nyembah Allah. Ya wis ngene iki jenenge nyembah Allah. Ya ora bayangno liya-liyane. Ya wis ngene iku. Iki jenenge illa isyaratal yaqin wa tahqiqul iman. Bukan Allah, Allah darani kita roh, ya kita muni roh. Nah darani orang, ya kita darani orang. Mereka kita orang mungkin nyifati Allah kecuali dengan Allah nyifati dhati dia mbak. Lah Allah nyifati dhati dia mbak, laika kami selihi, se'un lah kudrikuhul aksor, wawul yudrikul aksor. Lah tapi kan Allah nyifati kita bukan roh, ni suarga, ya sebabnya anak menawai. Ujuhi ya ma'idin nazirah ila rabbiha nazirah. Sebabnya kita ni suarga, ya ngerti pengeran. Tapi masalahnya kita mesti ngerti. Karena kita kok. Gus mau jadi orang ngerti kok saya ingin ngerti. Ngerti ini makhluk singgo eh gak nanti sepi roh. Saya itu orang wong Amerika ngerti marah misalnya. Gua ngerti satelit opo sing aneh. Ngerti ini manusia gak nanti. Wong mau mau wong ngeklaim roh marah. Saya ngerti ini orang sempurna. Opo mana yang ngeklaim ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mau mau diistilah orang ngerti gak nanti ngerti ini. Ane misalnya bodoh misalnya orang umum aku suka dua poai kata-kata suka dua poai si ngomong manusia opoai paling di sini darah dua merti di desa miliar tak terus muni dua poai dua maras platinus dia darah artinya uang muni dua poai kan paling misalnya raja fatu suka apa saja punya darah di ini jeda paling pesawat tempur biro maksud apa terus dua planet paham ya tak apa dua suwargo dua nama. Lah foto ketika wong diistilahno mirsani Allah, roh manusa gak nganti sepiro. Paham ya? Tapi berhubung cara iman wong kon iman nak ning swarga mirsani Allah iki to darani ning swarga mirsani Allah. Tapi dhewe yo kudu tau diri mirsanine manusa gak nganti sepiro wong trimo manusa. Mulane umpama sok ben pirsa yo min haitsul karta wala wahma wala ihata. Paham ya? Ini penting kalau aturakan, dan orang itu rasa nopo rumah pun kalau terus nanya tenggene hikam ya kurbu kami hu antaku namu syahidan di kurbi ini hikam pasti agak jadi nanti kan itu masalah-masalah usul ini terus nanya jadi gembar jadi token orang salah paham kurbu kau kai para kesiro minggu sangking Allah kurbu kau kai para kesiro minggu sangking Allah iku piye antaku naku yang tak ada siro kowe ana iku musyahidan iki sing ngikur piye maring parke Allah. Kowe darani parke Allah maknane ke yakin nek semua prilakumu disekseni Allah, semua nikmat sing ning kowe sangka apa iku tok maknane. Parke ning Allah iku kowe nyekseni nek Allah iku parek. Nggak ila kok lamun ora maknane ngono samin ae namung kon di antau ta sira wa wujud kurbi lan parke Allah. Kowe iku sapa kok ngaku parke pangeran nang kowe iku hadis Allah. Kok iki kowe iku hadis Allah. Karena ngono kita darani parek Allah itu kue yakin nak Allah. Nah, darani yakin ini semua yakin kita iman Allah parek. Pokoknya walhasil ini ningkene iku hikam membombardir kita ben kowe ora tau bayangno Allah iku fisik sing kaya umumnya fisik sing anda paham. Lha nek kula nanti maca teng kitab fikih nang kitab-kitab ilmu kalam. Kene apa wong ahli swarga kok penggaweane kelon ngeloni widadari bariku mangan. Permangan kelon meneh, mangan meneh. Mergo piye wae iku makhluk, tetep nikmati ning swarga bersentuhan mek makhluk. Kula baleni malih. Sak top-tope wong ku barang hadis. Engko nikmati ning akhirat ning swarga ya sing dinikmati barang. Rupa-rupane bisa dari mek makanan. Mergo kowe ku sakit barang hadis. Kaya sapa ning swarga terus beda mek ning dunya. Saiki kowe ning dunya kepenem ngeloni wong wedok mangan apel, mangan sate. Engko ning swarga kegiatan apa? Menikmati barang hadis juga dong bisa dari kan itu barang hadis kan artinya dikit banget kan mergo kita itu hadis nganti itu akhirat ya tetap hadis sifat Allah itu qadim orang bakal bersentuhan dengan barang tapi kita tetap iman nak wong mukmin ning swarga ngerti pangeran itu kita sepakat kita sepen roh pangeran tapi yo roe manusa trimo apa la yo menane dirake sin walang iso tetap ora iso nganalisis Allah secara detail. Disebut la tudrikul absoru wa huwa yudrikul absoru wa huwa latif berkata Allah itu al-latif zat yang banget halus, gak tersentuh tapi itu ya jatuh saya mutazilah anak ngono Allah rasa dipirsani goblok ya sing darani kue pirsa Allah itu kebenaran mereka wujud ya ma'idin nabiroh ila rabbiha
nazir rasul ben wong roh pengira. Ya tapi roe manungsa trimo apa. Mun gede tinggi ta mana jawi hikam para cewek yang pangeran, gimana nih para cewek yang saya ini partai pangeran. Lain orang ngono, kau itu sopo, terima hadis kok muni cecer, zat sing nopo, roti. Mohon kalau waktu lagi. Al Qurbu al Hakiki, kalau waktu sarah lagi, mungkin ini kita atas yang salah, kalau waktu sarah ini. Al Qurbu al Hakiki, Qurbu Allah minka. Para yang hakiki, awal para kue. Kalau Taala wa idza salaka ibadi anni fa inni Waqala ta'ala wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Waqala azza min qa'il wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Niki oleh ngedikan sarai hikam. Wa hadzuka uti gajian siro minjalika sayang mengkono-mengkono para pangeran iku inna magua. Angin pesinnya utawi hadzuka minjalika al-kurbiku musyahadatuka. Iku oleh ngedikani siro li kurbihi maling para Allah subhanahu wa ta'ala fakot khalib yoko. Wis pokoknya iku iman yakin awal para kita. Fatah sabun dimongkong ala faidah siro bihadir musyahadat iklan ikilah kesaksian syik gagal murokoh bati ing banget ing jenis-jenis Allah wa gola gadil hegati lan menangi wibawani Allah wa ta'at dibi lan toto kromo biadadil hadirat kelawan adab-adabnya wong yang para pangeran. Jadi gue yakin para pangeran ini benak lupa sopan benar ramak siat dan wedi pangeran. Ini maknanya para kan gue wedi orang-orang terus kuwi roh Allah lho kuwi sapa wa amma anta wa amma anta anapun bayi siro siro makhluk falayaliku mongko ora patut dikatakan siro apa illa wasful abdi kecuali kuwi iku dhe sifat kebudakan wa syuhudu lan oleh nyekseni abdi bin nafsika wa syuhudu lan oleh nyekseni Allah bin nafsika saking awak siro ya dewe hikam nangenya wa amma anta fala yali kubika illa wasfun abdi. Jadi kemana kok ngeten? Misalnya kalau kita kok, saya hubungan dengan pengiran B, saya ini diciptakan Allah, sehingga hubungan saya dengan yang menciptakan sangat dekat. Kenapa sangat dekat? Karena saya ini diciptakan, tentu hubungan saya dengan yang menciptakan sangat dekat. Karena saya, adanya saya diciptakan oleh Allah. Berarti hubungannya makhluk dengan khalik sangat dekat. Aku itu kawulannya Allah. Jadi hubungannya sangat dekat dengan majikan kurupannya Allah. Tapi kita bisa bayang lo terus fisiknya roh, zatnya roh. Itu gak mungkin ke Allah itu kodim. Gitu. Hadis. Faham tidak maksud? Jadi jelas ya. Jadi uang para pangeran maknanya marifat dan pangeran. Uang usul dan pangeran maknanya di ilmu hakiki tentang faham ya, terus kiai-kiai ahli sunnah ketika kampanye nak sebenarnya suarga pangeran itu bener, itu ya dawe Allah. Tapi ya gue kudu yakin, saya yakin-yakinnya roh manusia tidak nanti sepi. Jadi wujuh ya ma'idin nabirah ila roh biha nabir. Tapi roh manusia itu bila kaitin walam pisau dan mereka dawe Allah apa? La tudrikul absoru wa huwa tudrikul absoru wa huwa latifun. Oke, jadi Allah itu raiso dianalisis secara sempurna lewat absore manusia sing semuanya perangkatnya hawa. Bisa ulang-ulang ya, sing semua perangkatnya apa? Hawa. Mulanya akhirnya ahli swarga iku makhluk, engkok sing dinikmati ya makhluk. Rupa-rupanya gamen ngeloni bidadari, gamen mangan pakanan apa? Swarga. Mulanya nanti yang usul mau tahu surat apa? Surat lagi agak sing paling detail ya, sing tentang swarga. Ini kula sallatu minal awalin wa qalilum nasir ala sururin mauduna sorangane lungguh ning gone permadeni ala sururin maudun muttaqin alaiha mutaqabbil sa'tu sayatu paling wildanu kala tuin pi aqwa ki wa qai ka wa kase memain dadi wono anak-anak muda sing nggo minuman ya minuman yo arak ning kono sing arak ning kono kan salah terus wakak terus lagi sok tahun aha walang sing bapak ki hatin lima ya takoya makan-makan buah-buahan. Walak mitairin lima. Sekarang makan-makan terus kelon wah kurun. Kam salin dulu il maknum jaza ambi makan yang manis. Jg sing semua nengrapi macam urban akrobat. Jadi susu ni tu kecil-kecil lah tu mana ada. Umpaya roh-roh. Akrobat sing umur setara. Jadi kira-kira umur selawen dan rokok budi budi sudah. Terus inna ansa nazuna insya Allah.
Kocok kuwa ini pahaman menang. Kocok kuwa itu bahasa iya. Ini suara kawak menang. Inna ansya'na hinna. Insya'at. Fajal'na hinna. Abkar. Itu jadi pahaman menang. Mulai ke senang moco wakiyah. Yang kang alim ke senang moco wakiyah. Kok kusini ke serangono. Tapi bayangnya ke ngomong. Repet. Artinya kita cara wong usul. Oleh nafsi ini orang ngomong. Oleh wong usul oleh nafsi ini sederhana. Betapa wong paling para pangeran kan terima makhluk. Ternyata ini suaranya diletek ya ketemu nih. Makhluk. Faham, kalau lewat nanti yang musul itu. Yang kok kadang-kadang suan pangeran roh. Tapi roh ya roh ya menuso. Tidak nanti. Sepiro. Faham ya. Jadi jelas ya. Jadi. Atau nanti salah faham. Mempodora roh ya terus gue. Tadi itu jelas. Terus nak wong ini suaranya roh pangeran. Tapi roh ya tidak nanti. Sepiro. Mengenai min haitulah terka wala wahma wala ihatoh. Ya Dewi Abdul Qasim Al-Junaidi, min haitulah terka wala wahma wala ihatoh. Ya wau bener ulama-ulama. Supaya bayangnya Allah di ini dunia di akhirat itu bodoh tetap mata taruh di balika. Fawahu fisi lafi dahi. Ilingi-ilingi. Mata taruh di balika. Fawahu fisi lafi. Ya. Walam ya al-hadiyakah dari sisi halit. Mungkin sendiri dia. Mohon monggo-monggo, berarti kalian kita temui.